Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Sekarang saya sedang menuju kawasan Pantai Anyar di Pandeglang, Banten. Sekarang saya sedang berada di Tol Cinere Antasari. Ini adalah merupakan tur keluarga besar arisan Bapak Misin bin Ajum Gandul Cinere Depok. Wisata pantai bersama para anggota arisan. Yuk, ikuti perjalanan saya. Inilah para anggota arisan Misin bin Ajum yang akan melakukan wisata pantai ke pantai di kawasan Anyar, Banten. Halo semua. Hai. Sehat. Alhamdulillah. Wisata pantai ke Anyar berjumlah 59 orang. Ya. Kita masih berada di jalan tol. Kan udah buka pintu. Kali-kali aja ke belakang ada ngasih makan ini ya. Hah? Makan sepiring. Orang cemilan bapak-bapak ditanya kosong alasannya pada bawah. Halo. Ini pada mama, biasanya mama kalau tur pada bawa makanan, sehingga saya tidak usah bawa makanan. Ya curang, udah ketinggalan.
Posisi masih di dalam tol Jor. Ya. Dan kita akan memasuki pintu tol Meruya Utara. Ini kita sekarang sedang berada di jalan tol Jakarta Merak. Mudah-mudahan perjalanan tur keluarga besar atau keluarga besar Arisan Misindin Ajung ke kawasan wisata Pantai Anyer berjalan dengan lancar. Tidak ada satu gangguan ataupun satu halangan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keselamatan. Inilah situasi lalu lintas di jalan tol Jakarta Merak. Ya, kita sekarang masih berada di jalan tol Jakarta Merak di kawasan Bitung. Masih di kilometer 25. Cuaca di sekitar jalan tol Jakarta Merak ini berkabut atau berasap atau cuaca mendung. Nah, suasana di gerbang tol Cikupa.
Masih di jalan tol Tangerang Merak. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke wisata Pantai Anyar. Kita sudah keluar dari res area 68. Kita memasuki kawasan Banten. Gerbang tol Cilegon Timur. Ya, kita sudah keluar dari gerbang tol Cilegon Timur.
Demikianlah perjalanan saya dari Depok ke Karang Sari Carita Pandeglang. Mudah-mudahan perjalanan saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sobat-sobatku dimanapun berada. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.